بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama kita menunaikan kewajipan solat berjemaah, dan insya-Allah kita akan duduk sekejap untuk sama-sama kita berada di dalam naungan malaikat, iaitu majlis ilmu, majlis yang didoakan keampunan kepada kita semua. Terima kasih di atas jemputan ahli jawatan kuasa masjid. Ini kali kedua ambo berada di sini. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tajuk yang ambo pilih pada malam ini berkenaan dengan taubat dan istighfar. Dua kalimah ataupun dua perkataan yang tak lekang berada di bibir kita. Taubat dan istighfar, iaitu dua perkataan sebesar mana manusia itu, tinggi mana pun jawatan dia, hebat mana pun kedudukan dia, pasti dua perkara ini mereka akan lakukan. Kerana tanpa perkara ini, kita tidak ada persediaan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berkenaan dengan taubat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang nasuha, taubat yang benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kalian menjadi insan yang berjaya. Orang yang berjaya ialah orang yang bertaubat kepada Allah, dan orang yang sentiasa bermuhasabah diri bahawasanya setiap hari dia ini mengaku dia melakukan kesilapan. Al-Iman Ar-Raghib Al-Ashfahani di dalam membahaskan tentang taubat, kata beliau, taubat ini banyak di kalangan manusia yang bila mereka ingin bertaubat, mereka akan beristighfar. Apa lafaz istighfar? Sebagaimana yang telah kita tahu, astaghfirullah. Selepas solat kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih mengajarkan kita supaya beristighfar 70 kali sehari. Kerana apa? Kerana Allah minta supaya kita ini sentiasa bertaubat. Manusia mana yang tidak buat kesalahan? Tapi taubat yang kita buat ini, tuan-tuan, di atas setiap kesalahan yang kita lakukan,
bukan sekadar hanya di bibir sahaja. Bukan hanya bermain di lidah sahaja. Sebab itu para ulama mengklasifikasikan bagi manusia yang apabila mereka melakukan dosa kepada Allah. Dan dosa itu banyak. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Maka bila kita cerita tentang taubat, istighfar ataupun taubat yang kita lakukan kepada Allah tidak cukup sekadar di bibir. Bahkan ianya perlu dituruti dengan perbuatan-perbuatan. Taubat bermakna manusia itu ingin kembali kepada Allah. Bermakna manusia itu kena berhenti untuk melakukan maksiat kepada Allah. Bermakna manusia itu perlu nekat supaya tidak melakukan dosa lagi kepada Allah. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Salihin menyatakan kepada kita etika bertaubat. Yang mana bila ada dosa pada Allah, melibatkan dosa kita sendiri dengan Allah dan dosa kita dengan manusia, ada syarat dan cara untuk bertaubat kepada Allah. Maka para ulama bincang ataupun sebut, orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah sekadar di bibir, mereka ini golongan pendusta. Siapa tak boleh sebut astaghfirullah? Buat dosa hari ini astaghfirullah, esok tikai pula nombor. Sebab itu dikatakan nifaq, munafik, penipu. Kerana syarat-syarat untuk kita bertaubat betul pada Allah, ianya sudah digariskan. Rujuk di dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Bila manusia itu dia ingin bertaubat daripada kesalahan, yang pertama katanya Al-Imam An-Nawawi, manusia itu apabila ingin bertaubat, yang mana dosa itu dosa yang bersangkutan dengan Allah. Apa dosa yang bersangkutan dengan Allah? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sauban. Sauban tak kala duduk dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di akhir zaman nanti aku akan melihat hari kiamat. Aku akan melihat umat aku, mereka itu berjalan dalam keadaan bertumpul. Tuan-tuan ambil hadis ni untuk jadi pedoman kepada kita. Nabi akan kenal kita umat dia. Mereka itu membawa pahala yang banyak, sebesar gunung putih Tihamah, gunung yang besar. Akan tetapi pahala yang mereka bawa itu dihancurkan bagaikan debu yang berterbangan. Sauban tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia golongan ini ya Rasulullah? Aku nak tahu. Daripada golongan mana mereka? Kulit mana mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari golongan kamu. Warna kulit seperti kamu. Kehidupan mereka di awal malam mereka beribadat kepada Allah. Akan tetapi di waktu selain daripada itu mereka melakukan dosa kepada Allah. Sebagaimana kehidupan kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rajin beribadat. Ada sampai masa kita rajin sangat bangun solat tahajud. Tapi kadang-kadang dalam keadaan kita solat tahajud, kita buat juga dosa besar. Ada dosa yang kita buat, kadang-kadang dalam keadaan kita tidak sedar kita ambil riba. Dalam keadaan kita tidak sedar kita menipu. Sama ada menipu manusia atau menipu jabatan orang bekerja. Duk semaya, duk istighfar. Jaga semaya 5 waktu. Tapi dalam membuat sesuatu keputusan bias. Menipu. Maka kita manusia tidak terlepas. Ada waktu kita ibadat, ada waktu kita buat dosa kepada Allah.
Maka orang dilah di akhirat nanti yang Rasulullah nampak. Yang mana pergi bawa amal ibadat banyak tapi terbel bagaikan debu yang kosong. Sebab tu dalam Al-Imam Nawawi, dalam Riyadhus Salihin, Al-Imam Nawawi sebut, antara cara pertama yang manusia ini apabila dia nak bertaubat, yang pertama meninggalkan maksiat itu segera. Meninggalkan maksiat itu segera. Kadang-kadang ada orang tino dia tak pakai tudung. Mari tua dia pakai tudung. Kita tanya, "Bapa pakai tudung, mek? Dah lama tak pakai tudung." Biarlah tua dah. Dia bukan berniat tinggal dosa yang dia buat kerana Allah. Tapi dek kerana dia tua. Orang duk main judi. Nak ambo jumpa orang duk keliling ambo, tua-tua 55, 60 ambo. Dia boleh sebut depan ambo, "Oh, ambo ngah judi tak leh, ambo pergi." 60. Bila tak ada pitih, dia kata tak ada lah, kita berhenti lah main judi, enggak tak ada pitih. Berhenti kerana tak ada pitih, bukan kerana ada, kerana Allah. Maka bila nak berhenti dalam melakukan dosa, tuan-tuan, berhenti kerana Allah. Meninggalkan maksiat itu kerana Allah semata-mata. Tapi kadang-kadang ada maksiat yang ditinggalkan itu menyusahkan kita. Sebab itu ramai manusia bila dia tinggal maksiat yang dia buat, dia akan buat balik. Kenapa? Banyak menyusahkan dia. Kehidupan, tuan-tuan. Siapa dia yang tak pernah ditimpa kesulitan? Makin dekat kita dengan Allah, makin susah kehidupan kita. Makin banyak ibadat yang kita buat pada Allah, makin banyak ujian yang Allah Ta'ala akan bagi. Sebab itu kalau nak bertaubat, bertaubat betul-betul dan nekat, kena yakin satu masa nanti aku akan diuji oleh Allah. Allah Ta'ala akan bagi ujian. Sebab itu hadirin hadirat, syarat pertama meninggalkan dosa tersebut dengan segera, kata Al-Imam Nawawi. Dan yang kedua, dalam nak meninggalkan dosa ataupun bertaubat yang benar kepada Allah, iaitu dia kena menyesali maksiat yang dia buat, maksiat yang dilakukan. Apa itu makna maksiat? Dalam kehidupan kita, kullu bani Adam khata, semua umat Nabi Muhammad, bani Adam, anak Nabi Muhammad itu melakukan kesilapan. Para ulama meletakkan dosa itu terbahagi kepada tiga. Dosa ini terbahagi kepada tiga tulis. Tanda. Supaya kita tahu, dosa ni aku nak minta apung lagu mana. Dosa ni aku nak minta apung lagu mana. Dosa yang pertama yang dinamakan dengan maksiat. Apa maksiat? Iaitu satu dosa yang dijanjikan api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Quran sebut, dosa orang yang tidak solat. Ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ditanya kepada mereka, "Bapa mu masuk dalam neraka saqar?" Qalu, "Aku ni bukan daripada golongan semaya." Ini maksiat. Apa lagi? Banyak. Di dalam kitab Imam Az-Zahabi, 70 dosa besar. Nama kita Al-Kabair, tuan-tuan boleh cari. Suami derhaka pada isteri, derhaka pada suami, itu maksiat. Anak derhaka pada ibu bapa, itu maksiat. Jangan kita faham maksiat ni jatuh tino, no. Maksiat ini merangkumi dosa yang dijanjikan api neraka. Yang mana kalau nak bertaubat, perlu kepada taubat yang nasuha. Kerana itu dosa besar. Yang kedua, apa itu dosa yang kita panggil
iaitu kita panggil as-sayyi'ah. Ini dosa yang kedua. Nama-nama dosa dalam Al-Quran banyak sebut. Tuan-tuan akan jumpa perkataan sayyi'atan. Apa dia dosa sayyi'atan ni? Iaitu dosa yang kita lakukan pada manusia. Sama ada mengupaknya, sama ada fitnahnya, sama ada mengadu dombanya, sama ada prasangka buruknya. Banyak dosa pada manusia tuan-tuan. Dan yang ketiganya iaitu yang kita panggil al-khotoya. Ini dosa yang kita panggil kesilapan. Al-khotoya. Sebagaimana yang hadis yang disebut, kullu bani Adam khata. Dosa ni dosa gapo? Dosa yang tidak dijanji ke api neraka. Kadang-kadang mata kita tengok benda maksiat. Kadang-kadang mulut kita mengeluarkan kalam-kalam yang membuat dosa. Naik kereta berung, orang tubik selekuh, kita tak khabar bahasa. Tak, tubik sambung dari belakang itu, ambil sebut bahasa. Ya. Keju, orang buat keju kita, kita latuh bah. Orang kenak bagi kita, kita ambil sebut itu ya. Apa yang keluar dari bibir kita ni akan dicatat dosa ataupun pahala. Kena perhatikan ya. Maka perbuatan al-khotoya ialah perbuatan yang mana ianya dosa tidak dijanji ke api neraka. Lagu mana nak ampun, nak minta ampun di atas dosa kesilapan? Sebagaimana hadis-hadis fadailul a'mal yang banyak. Orang yang keluar ke masjid. Dalam keadaan dia berwuduk. Dia berjalan kaki dengan langkah yang tidak lorak. Ya pertama, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Ya kedua, Allah Ta'ala akan nakak darjah dia. Orang yang ambil air semaya. Dengan sempurna dosa dia akan gugur daripada celah-celah jari. Ini al-khotoya diampunkan dengan cara lagu ni. Hatta pada al-mu'siyah tadi. Mu'siyah itu akan diampunkan dengan taubatan nasuha. Maka menyesal. Syarat yang kedua apabila kita nak bertobat pada Allah. Dengan sebenar-benarnya. Maka bertaubatlah banyak-banyak pada Allah. Dan yang ketiga katanya al-imamun Nawawi. Syarat yang ketiga apabila kita nak taubat kita diterima, pastikan kita nekat untuk meninggalkan, tidak mengulangi lagi apa yang pernah kita buat. Benda-benda ketagihan contoh tuan-tuan. Rokok, air ketum, arak. Orang yang biasa minum arak, nak tinggal tuan-tuan payah. Orang yang merokok, Allahu Rabbi, payuh tuan-tuan. Jadi bagaimana? Nekat. Sebab itu bila kita cuba meninggalkan dosa. Tuan-tuan ambil poin. Apabila kita bertaubat kepada Allah. Apabila kita menyesal melakukan dosa kepada Allah. Apabila kita sudah menangis, menyesali perbuatan dosa yang kita telah lakukan, antara perkara penting yang akan membantu kita untuk menghilangkan apa kesakitan yang kita rasa, iaitu kita sibukkan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sibukkan diri. Sebelum ini tidak jaga zikir pagi dan petang, baca. Sebelum ini kurang solat sunat buat. Sebelum ini kurang baca Al-Quran, baca. Apa sahaja amalan yang soleh, sibukkan diri. Maka kita tidak akan ada masa untuk buat dosa lagi. Kita tidak akan masa, tidak akan ada masa lagi untuk memikirkan
Dan poin yang kedua, supaya tuan-tuan rajin dalam buat ibadat untuk tinggal dosa, carilah ustaz, carilah buku-buku yang mana tuan-tuan boleh belajar, tahu apa yang tuan-tuan berhak dapat apabila tuan-tuan buat-buat. Kita ni kalau nak rajin buat ibadat tuan-tuan, kena tahu apa dia kita boleh. Sama juga dengan kita kerja. Ambo tahu gaji ambo berapa, ambo akan boleh tak boleh. Betul ambo rajin. Kita kerja rumah batu, orang RM50, ai tak padai tukar. Ai tukar RM80, rajin buat kerja kerana tahu RM80. Buat ibadatlah betul. Tuan-tuan semaya sunat 10 rakaat sehari. Allah janjikan dibinakan banallah baitan fil jannah. Dibinakan rumah istana dalam syurga. Maka kita jaga. Zikir pagi dan petang yang sunnah daripada Nabi, yang waris daripada Nabi, kita tak pernah baca seumur hidup, masuk umur 45 baru tahu. Allah lepas subuh ada zikir ni, aku tak pernah. Sibukkan diri, tengok kelebihan yang ada. Semaya duha, semaya witir. Sibukkan diri, tahu kelebihan-kelebihan. Baru kita termotivasi untuk buat. Tapi kalau sekadar kita buat ibadat tanpa kita tahu apa yang ada dalam ibadat, kita akan malah. Hari ini kita malah kerana kita tak tahu apa kita akan dapat. Tapi dapatnya bukan di dunia. Kita pergi pasar market, kita gagal cari piti. Tak cukup piti, kita tak bayar. Kita pergi akhirat, kita gagal, kita cari pahala. Maka pahala ni lah yang akan bawa kita esok-esok. Sebab itu, dalam bertaubat daripada dosa-dosa yang kita buat, tuan-tuan pastikan apabila sudah bertaubat, sibukkan diri dengan amal soleh. Ini kalau dosa pada Allah Azza wa Jalla. Ini tiga syarat yang perlu ada. Cabut so, taubat tak terima. Cabut so, taubat tidak diterima. Baik, apabila dosa itu melibatkan dosa kita dengan manusia. Hak ni yang paling banyak bermasalah. Paling banyak bermasalah. Kadang-kadang orang itu baik dengan Allah. Ustaz. Tak pakai piyuk. Puan malaikat sekali kali. Tapi kecek ngorek. Allah Rabbi. Apa dosa kita dengan manusia tuan-tuan? Kita tanya diri kita. Selama kita hidup berpuluh tahun ni, seramah mana manusia yang kita sakiti dan yang kita tidak sakiti? Jiran, rakan sekerja, siapa dalam hidup dia yang tak pernah dia mengumpat? Nipu. Semua kita akan pernah mengumpat. Kita akan buat kesilapan. Hari ini dunia yang teruk. Pala pengak ni. Ambo nak tegur satu perkara je hak terbaru lah ambo nak sebut. Dosa pada manusia. Kita tengok. Kita tanya. Tawakuf. Allah. Dalam Facebook pun masuk. Dalam WhatsApp pun masuk. YouTube pun orang buat. Apa tu hak terbaru lah. Hak lain banyak tapi ambo nak sebut terbaru. Hamba Allah pergi mengadap Tok Agong. Kek, 2-3 hari lepas. Bila keluar, lepas pada tu gambar dia disebarkan macam-macam gambar. Dia mengadap Tok Agong, itu hak dia. Tapi kenapa kita cetuskan gambar macam ni? Gambar macam ni. Duduk nengunglah, duduk teriaklah, menyanyinglah. Orang atas kita, kita rasa kita syok. Kerana kita orang tak masuk parti. Kita suka. Kita pun sebar kat orang lain pula. Sebar kat orang lain pula. Bila kita nak pergi minta maaf? Tentu yang nak pergi, kau lupa minta maaf dengan dia.
Sebab tu Imam Nawawi sebut, dosa bila melibatkan manusia, tidak dapat tidak. Kalau nak Allah Ta'ala ampun, kena minta maaf dengan Tuhan. Kalau ambil barang orang, kena tak? Kalau buat hukum atau orang dikatak orang, kena balas klik kisos. Kita mengumpat ke orang. Allah Ta'ala bagi dah ayat Al-Quran. Paling keji kita mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Jangan kamu mengumpati antara satu dengan yang lain. Adakah kamu suka untuk makan mayat saudara kamu sendiri yang telah mati? Fakarihtum. Ini cukup-cukup keji. Fitnah. Allah. Fitnah ini sesuatu yang sedang tidur. Jangan kamu bangkitkan dia. Jangan kamu gerak. Hari ini fitnah sudah tu baik. Masuk Facebook tuan-tuan tengok. Ah, ni sedap. Tuan-tuan push share. Kesayahan tak tahu. Tekan share. Orang lain share. Habis fitnah terus. Sekejap saja hari ini tuan-tuan. Sekejap. Baris sulit mana pun dari pejabat. Akhir tubik. Walaupun benda itu tidak sahih. Hatta walaupun benda itu sahih dan ianya sulit. Haram kita buat keluar. Ini terlalu mudah. Lukis muka orang. Duduk di pejabat. Tak kena, tak suka kau seseorang. Tak berhari kau pengaruh buat grup lain. Dia jadi pengaruh dalam grup itu. Oh, lawa pengaruh mu hari ini mari kerja. Tak. Poretino duk menganyi kau pengaruh dalam tu. Buat geruk betul lah ni tuan-tuan. Buat dosa nak mengupak bukan dengan mulut ya. Ni. Betul lah hadis Nabi sebut kepada kita 1400 tahun dulu. Nabi sebut man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang selamat apabila ianya terselamat daripada dosa tangi dan dosa lidah. Di dalam satu artikel lama sebut hamba tengok. Dia kata elakkan 4 perkara supaya kamu tidak binasa. Gapo dia kata? 4 perkara yang supaya kamu tidak binasa. Iaitu yang kedua dia sebut poin. Yang kedua dia kata, jangan ganggu hak orang lain. Hari ini kita ganggu lah. Ganggu tuan-tuan. Kemudian yang diberikan kepada kita, buka kepada kita untuk buat maksiat. Sebab tu manusia akan ramai muflis di akhirat kerana dosa pada manusia. Tidak dapat tidak. Kena minta maaf pada tuan. Gak kita nak minta maaf hai. Sama masjid pun berasa ugah. Tuan-tuan ngupak ke tu imeh masjid kita. Apa tu imeh baca suara tak sedap hari ni sekali sedap. Wano punya kopeng lagu tu. Eh tuan-tuan kena minta marah ke tu imeh. Sebab tuan-tuan kata dia kopeng. Kau sayang-sayang keliling. Tapi tebaan orang kita dia lagu ni. Apabila raya tak apalah tunggu raya. Sudah semaya raya, amat kosong-kosong. Abang kosong-kosong. Kita tak sebut dosa apa, kita tak atas dia. Semua mak nikah. Maka nak ampun Allah daripada dosa yang kita buat pada manusia. Supaya nak taubat kita diterima dengan manusia. Minta maaf, tuan-tuan. Minta maaf. Muslimah yang utamanya mereka ada geruk. Allah, muslimat dulu mungkinlah duduk atas tangga, duduk atas gerai, makin celik, buat cermat. Dia boleh duduk buah, tunggu perahikan mari, dia duduk buah. Gapurio kata, gapurio tak kata. Sebab tu tuan-tuan, Uqbah bin Amir, dia tanya Nabi. Hadis Nabi ni, dia memang masuk dengan dunia akhir zaman. Uqbah bin Amir dia tanya Nabi, ya Rasulullah man najah? Rasulullah aku ni nak berjaya lagu mana eh? Tentu tahu apa yang Rasulullah sebut kali pertama.
untuk kamu berjaya, yang itu amsik alaika lisanik, tutup, tahan lidah kamu, tahan lidah kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, berkata-kata baik dan tutup mulut. Maka jangan kita bodoh buat dosa pada orang. Tetua kena ingat, esok-esok di akhirat tetua kita ni akan ditimbang tara. Kita ni akan ditimbang tara. Kita buat dosa pada orang di akhirat, orang yang kita buat dosa pada dia, dia akan ambil pahala kita. Dia akan ambil pahala kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita dengar orang ngopak kita, kalau kita dengar orang kata kita, kalau kita tahu orang hidup fitnah kita, dia sabar, jangan mengamuk, sabar. Sebab pahala dia akan boleh kita. Akhirat esok-esok. Tak usah semayah, kata lalu pun tak usah semayah. Aku nak pahalamu esok-esok. Sebab tu jangan jadi golongan manusia yang muflis. Ingat tuan-tuan, jangan pernah jadi manusia yang muflis di akhirat. Kita takut tiba-tiba kita kosong pahala semaya itu gak banyak. Masjid terliput ni mari somon. Tolok mati ya tak nampak muka dia, tak mati ada. Tapi bila ada dosa yang manusia, akhirat kita bermasalah. Maka syarat yang tiga pertama ambo sebut tadi ditambah pula dengan memohon kemaafan. Kata Al-Imam An-Nawawi, cukup empat perkara ni untuk dosa pada manusia, cukup tiga perkara untuk dosa pada Allah, kita akan diampunkan oleh Allah. Kita akan diampunkan oleh Allah. Kadang-kadang ada orang tanya, ustaz lagu mana nak tahu kita ni diampunkan oleh Allah dosa kita? Lagu mana nak tahu? Apabila Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan. Kebaikan yang mana? Yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Sesiapa yang menginginkan kebaikan dalam kehidupan dia, Allah Ta'ala akan memfaqihkan dia dalam agama. Tuan-tuan faham agama, ini tak leh, ini tak leh. Ini haram, ini makruh, ini sunat. Kita faqih. Maka kita tidak mudah nak ulang. Sebab itu, bila kita ditimpa ujian, musibah hadirin hadirat sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Daripada kecil sampai ke besar, kita banyak buat dosa. Ambo cara ambo, tuan-tuan cara tuan-tuan. Ambo diberi sikit ya, boleh kecek. Kalau tuan-tuan boleh kecek, boleh mari duduk sini. Tak ada beza kita ni. Ada aib masing-masing. Sebab tu bila kita diuji oleh Allah, dalam kehidupan kita makin dekat dengan Allah. Allah bagi kita pam, dia bagi pam. Gitu tak kena, gini tak kena, hak ni teriak, hak tu teriak. Maka Allah ampun dosa kita. Sebab tu ana inda zanni 'abdi bi. Hadis Qudsi sebut, aku berada di dalam sangkaan hamba-Ku. Baik kita sangka pada Allah, baiklah yang kita buat. Tapi buruk kita sangka pada Allah, Allah zalim. Bapalah ambil ujian ni kat aku. Bapalah kat aku jadi lagu ni. Maka buruk Allah Ta'ala bagi. Maka taubat, itulah hakikat taubat yang sebenar. Tidak cukup dengan sekadar istighfar. Tidak cukup. Maka fahami baik-baik hakikat kehidupan. Bila kita melakukan dosa, cepat-cepat kita bertaubat. Bertaubat kita dengan tiga ataupun empat perkara yang ambo sebut awal. Baik. Itu poin taubat. Isu pukul berapa? Nak masuk dah? Baik. Istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita supaya memperbanyakkan istighfar.
Kenapa? Kerana istighfar itu merupakan zikir yang paling sahih untuk kita meminta taubat kepada Allah. Banyak lafaz istighfar Nabi aja. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi sedar ataupun tidak, lafaz istighfar yang kita lafazkan itu masuk ataupun tidak dalam hati. Kadang-kadang ada orang teriak dia beristighfar. Teriak bukan kerana sedih, bukan kerana kecewa, tapi teriak kerana ustaz yang baca istighfar dalam TV itu sedap suara. Astaghfirullah. Ngiling pala-pala. Sedap. Teriak. Keajaiban yang ada pada istighfar ini yang perlu kita rungkaikan. Sebab tu istighfar ini perlu masuk. Bila kita minta, kita kena yakin. Ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Astaghfirullah. Ampun dosa aku ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih ya Allah. Bukan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak ada. Dalam lafaz-lafaz zikir ni tuan-tuan, pastikan disebut dengan teliti dan memahami. Wa dhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khufya. Sebutlah nama Tuhanmu dalam keadaan nafsik tadarru, dalam keadaan kamu tunduk, kamu takut. Wa khufyatan, kamu menyerah diri, kamu takut pada Allah. Kita tanya diri kita hari ini, bila kita beristighfar kita takut? Sebab tu istighfar bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Nak tahu kehebatan istighfar, tuan-tuan buka surah Nuh ayat 10 hingga 12. Keajaiban istighfar ini mampu mengeluarkan kita daripada kesengsaraan kehidupan. Sebab itu bila kita ditimpa musibah, lafaz mana yang keluar? Istighfar. Minta ampun dulu pada Allah. Bila kita ditimpa musibah, tuan-tuan kena yakin satu saat musibah itu akan keluar. Dan cara untuk keluar daripada musibah, istighfar. Di dalam surah Nuh ayat 10 hingga ke-12, Allah Azza wa Jal sebut dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nabi Nuh, Allah Ta'ala perintah kepada kaum dia, perintah kepada Nabi Nuh supaya sebut pada kaum dia, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah kamu kepada Allah, mohonlah ampun kamu kepada Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun. Ini perintah yang pertama. Bila kita istighfar, kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ini yang pertama. Maka kita semua yang ada atas masjid hari ini, kita nak istighfar, pastikan kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita. Yang kedua, apa yang ada pada istighfar? Yursilis sama'a. Allah Azza wa Jalla akan mengutuskan hujan yang lebat. Allah Ta'ala akan mengutuskan hujan yang lebat dengan makna Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita. Yang ketiga, apa yang ada pada istighfar? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istighfar akan menambahkan harta kamu dan anak binuk kamu. Ini tiga poin yang pertama.
Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, tabi'in, ulama yang besar. Satu ketika dia dihadiri oleh tiga orang yang mempunyai masalah yang berbeza. Orang pertama mari, dia sebut, "Ya Imam, aku ni lama dah menikah, tapi tak boleh hanu. Punyalah panjang soalan dia sebut ditanya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri jawab gapo? Istirahat." Mari pula orang yang kedua, "Ya Imam, aku ni susah, miskin. Tak kaya-kaya." Dia tunjuk pada Hasan Al-Basri tu, "Ya Imam tu, aku tak kaya serupa dia tu." Dari riwayat. Hasan Al-Basri kata, "Istighfar." Dan yang ketiga, mari orang yang ketiga, yang mana tanah kebun dia gersang, panah. Kemarah tak ujek. Hasan Al-Basri kata, "Istighfar." Maka dalam riwayat tu sebut antara isteri ataupun sahabat tanya, "Wahai Hasan Al-Basri, aku tengok orang mari cerita kepada kamu masalah berbeza-beza." Manusia bila ditimpa ujian, tak ada ujian yang sama tuan-tuan. Memang semua akan berbeza. 200 orang ada sini hari ni, semua tak sama ujian. Kita kadang-kadang kita nak cari orang yang boleh bantu bagi petunjuk pada kita. Gak pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri, khabar-khabar ucap istighfar. Sakit hati kodok kita. Sakit jiwa tetek. Kita minta panjang dan mahu pendek. Maka tanya sahabat dia, "Imam, orang mari cerita kepadamu soalan yang pertanyaan yang panjang dan susah. Kenapa kamu hanya jawab dengan istighfar? Pendek jawapan kamu." "Maka aku jawab bukan kerana diri aku, tapi aku jawab kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwali wa banin." Tiga jawapan yang ada pada Hasan Al-Basri dijawab pada soalan tiga individu yang mari pada dia. Maka itu bukan arahan manusia, itu bukan tips manusia. Kadang-kadang kita pergi ceramah motivasi, bagi format kau ni, bagi format kau ni. Adik-adik nak berjaya lagu ni, tua-tua nak kaya lagu ni. Allah Ta'ala sebut dah rahsia nak kaya, istighfar. Orang tak ada anak, nak banyak anak, istighfar. Bukan sahaja Allah Ta'ala akan ampun dosa. "Man aktharal istighfar," ini kata Nabi, hadis yang riwayatkan oleh Ibnu Abbas. "Man aktharal istighfar, sesiapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dia fi kulli hammin faraja, daripada semua kesengsaraan, keperitan kehidupan yang dia lalui, wa min kulli dikin makhraja, daripada kesempitan, kemiskinan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak pernah mereka tahu." Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, istighfar ini ajaib. Tengok pula pada kisah-kisah yang berlaku. Maka taubat pada awal tadi, kita nak Allah Ta'ala terima taubat. Maka taubat kita, kita buat dengan istighfar. Kita ikhlaskan diri kita bertaubat dengan istighfar seikhlas mungkin. Dalam keadaan kita beristighfar, Allah Ta'ala bawa kita keluar daripada masalah yang kita hadap. Perasan ataupun tidak dalam kehidupan ni tuan-tuan, banyak sangat musibah.
Habis satu mari satu, habis satu mari satu. Sampai duduk dalam masalah, kita teriak, kita rasa kita mati dalam masalah. Tapi hari ini tuan-tuan tengoklah. Masa kita ditimpa ujian, kita sedih, kita teriak. Kita duduk dalam keadaan menangis. Kita rasa kita tak ada jalan nak tubik. Tapi hari ini kita tak ingat roh gapo dia masalah yang kita lalui dulu. Ramai manusia, mereka bertemu pencipta apabila mereka diuji. Ramai manusia istighfar akan keluar daripada mulut bila mereka ditimpa musibah. Maka ambil daripada sabda Nabi, istighfar. Taubat dengan taubat yang betul, istighfar dengan istighfar yang betul. Yakin Allah akan mengeluarkan kita daripada segala musibah. Istighfar bukan sahaja pengampun dosa, bahkan istighfar juga merupakan satu cara untuk memberikan kita kekayaan, mengeluarkan kita daripada kesusahan hidup. Baru ni COVID, susah berlaku COVID. Orang susah, tak boleh nak kerja, orang mu batu. Sepatutnya kerajaan ajar ni, humak dia ni. Bubuh dalam TV, dalam telefon, dalam suat khabar, perbanyakkan istighfar. Kerana ini bukan amalan manusia, ini bukan arahan manusia. Bahkan ini arahan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu istighfar itu ajaib. Satu ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini yang terakhir. Imam Ahmad ni seorang imam mazhab yang besar, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Satu ketika terdetik dalam hati dia, rasa nak bermusafir. Maka dia musafir dalam keadaan yang dia tidak tahu mengapa. Ini kisah yang sahih di akhir umur Imam Ahmad. Maka dia sampai di satu kota, singgah di satu masjid untuk solat maghrib. Maka dia solat selesai. Masuk waktu insya', dia semaya insya'. Sudah daripada semaya insya', dia duduk dalam masjid tidur rehat. Kena ambak kau Tok Siok. Tok Siok kata tak boleh tidur sini. Backing Tok Siok pun. Berkali muka dulu tak ada Facebook, tak ada gapo dia, tak kenal Imam Ahmad. Dulu tak canggih. Maka Imam Ahmad tubik tidur keluar. Duduk di beranda kena ambak juga. Pongoh Tok Siok ni. Pegang sungguh undai-undai masjid. Maka perbualan yang berlaku di antara Imam Ahmad dengan Tok Siok dinapak oleh seorang pembuat roti. Maka pembuat roti ni napa Imam Ahmad, dia tak kenal, dia panggil syekh. Dia panggil syekh. Syekh ni banyak maksud, orang tua, tok guru. Tetua jangan duduk buat sehebat kalau orang panggil syekh, kadang-kadang orang tua. Marilah tidur di rumah aku, rehat dulu sementara balik ke rumah, tunggu aku untuk aku habis jualan roti. Maka duduk dalam keadaan Imam Ahmad duduk berehat, duk tengok penjual roti ni, duk kemel roti ni. Duduk dalam keadaan kemai roti, duduk main roti, gandum apa semua, mulut dia tak rajin mih dengan istighfar. Tak rajin tinggal. Imam Ahmad pelik. Selesai daripada semua kerja roti gapo, duduk. Imam Ahmad tanya, aku melihat kamu ini dalam setiap kerja kamu, kamu akan berhenti beristighfar apabila ada benda musuh. Aku kecek kamu baru mengerti istighfar. Mulut kamu sentiasa basuh dengan istighfar. Apa yang kamu dapat dengan istighfar? Maka kata si penjual roti, segala keinginan yang aku inginkan, segala keinginan, kekayaan, kebahagiaan hidup, apa sahaja serupa mak nikah yang aku ingin, dengan istighfar Allah Ta'ala bagi semua perkara kecuali satu. Maka Imam Ahmad tanya, gapo dia? Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Allahu Rabbi
Imam Ahmad, Allahu Akbar. Rupa-rupanya istighfar kamulah yang membawa aku untuk bermusafir. Tidak tahu ke mana aku nak pergi. Hari ini aku sampai di sini. Kenapa? Itu kehebatan istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan merezekikan kepada kita sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu daripada mana punca. Sebab itu tuan-tuan, ditimpa musibah, perbanyakkan istighfar. Sama-sama kita baiki kehidupan. Ambil pedoman yang ada dalam Al-Quran, kena ambil. Mungkin sebelum ni kita tak tahu. Hari ni hamba sebut, mungkin hari ni tuan-tuan tak ingat. Mungkin esok lusa tuan-tuan ditimpa musibah, ambil. Hamba ditimpa musibah, hamba amal untuk diri hamba. Maka itulah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dua perkara yang kita nak sebut pada malam ini. Yang ianya diharap menjadi pengetahuan kepada tuan-tuan. Taubat dengan taubat yang betul, dengan syarat yang betul. Istighfar, beramal dengan istighfar. Pada tempat yang betul. Pada tujuan yang betul. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan bantu kita untuk menjadi manusia yang baik. Lazimilah istighfar. Nabi perintah kita supaya beristighfar 70 ke 100 kali sehari. Itu Nabi. Manusia yang tak ada dosa. Titik-titik dosa dari hati dibuat. Kita manusia yang bila buat dosa, ada dosa titik-titik. Dua kali buat dosa, ada dua titik-titik. Pas seumur hidup kita, banyak mana dosa yang kita buat. Maka sama-samalah baiki kehidupan kita. Di akhir zaman ini tuan-tuan, supaya kita tidak menjadi manusia yang binasa dan celaka, maksimalkan ataupun minimalkan perlakuan dosa kepada Allah. Minimal maksudnya, sebelum kita buat apa-apa, kita ingat, ni dosa kau pala, dosa kau pala, dosa kau pala. InsyaAllah kita akan jadi orang yang baik, insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri hamba sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil hadis shiratal mustaqim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna mimma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallahu.